yang di gimana? Mungkin barangkali ya, saat pada saat nanti dia ingin melakukan trik-trik tertentu. Kebetulan kan kantong saya ini kan kosong. Kali dia perlu untuk bisa menaruh uang-uang yang hasil dapat. Asik ya kan? Misalnya, kita kan perlu banyak tahu kemampuan teman-teman saya, ya kan? Seandainya mampu tadi. Banget, yang tadi udah lu bikin. Tadi. Mampu banget melakukan penggandaan uang atau juga bisa punya trik atau apalah itu. Gak ada Tadi. Banget sih ini kotak udah semuanya. Udah gak ada, nungguin. Udah itu aja udah cukup, lihat aja coba. Itu udah banyak banget itu Tadi. Lo keterlaluan banget sih, lu udah cakep, kaya, pelit lagi ya, nyebelin banget. Tapi apakah benar kira-kira bahwa ternyata ada banyak atau ada trik-trik sulap untuk menggandakan uang? Seperti apakah trik-trik itu untuk bisa menggandakan uang? Kita lihat yang berikut. Uang. 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 Cuman digini-gini aja bisa. Dengerin, lo harus baik-baik, ngomong harus tone down, harusnya temen gue ini orang kaya. Tahu gak, dia ngomong ludahnya aja jadi 200 ribu. Beneran, pokoknya tadi ya. Tadi gue lihat dari belakang, dia kan bisa bikin duit dari gak ada jadi ada kan. Dari belakang apa, orang lo muncul dari samping, lo jangan ngarang deh. Dari belakang dari sana. Oh iya benar. Jadi ini teman gue ini. Gue lagi singkip Tendi, lagi kere banget. Gue pengen dibikinin duit gitu sama dia, bisa gak sih? Tolongin. Di sini kita bicara soal menggandakan uang, Pak. Habis? Bukan ke aroma. Masalahnya kalau menggandakan duit kan harus ada modalnya dulu. Gue gak punya modal. Dia bisa gak bikin yang gak ada jadi langsung ada tring gitu. Itu lo lagi punya problem? Hah? Masalah lah. Oke. Oke, Bo.